semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku mau review plus unboxing air fryer dari Meiko. Untuk link pembelian air fryernya nanti bakal aku taruh di description box atau di pin comment. Jadi kalian bisa cek di sana ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yeay, ini dia produknya. Ini menurut aku air fryer yang harganya lumayan terjangkau tapi kualitasnya bagus. Oke guys, di dalam box tadi seperti yang kalian bisa lihat, kita dapet ini ada kartu garansinya. Garansinya by the way 1 tahun. Terus dikasih kayak kertas yang isinya resep-resep sederhana yang bisa kita coba di rumah. Ini menurut aku penting banget sih, karena kadang kan suka bingung gitu, hari ini masak apa, besok masak apa. Nah, karena udah ada ini, jadi kita bisa recreate menu-menu yang ada di kertas ini. Terus dapat kertas instruksi manual. Nah, di sini semuanya udah lengkap ya dan berbahasa Indonesia. Terus kita dapat capitan sama kuas. Terus ini sarung tangan biar kita nggak kepanasan pas pegang. Dan ya, kalian bisa lihat kan produknya cantik banget, warna pink soft. Aku suka banget. Jadi dia tuh perpaduan antara soft pink pastel dengan rose gold. Dia punya aksen-aksen rose gold di bagian sini. Ini pengatur timernya, terus di bagian gagang pembukanya sama pengatur suhunya. Nah, pengatur suhunya tuh ada di bagian atas, guys. Kayak gitu. Terus sudah ada petunjuknya juga, kayak misalnya mau masak french fries itu berapa menit di suhu berapa, terus mau masak chicken wing berapa menit dan suhunya berapa. Udah ada beberapa petunjuknya di sini. Nah, ini colokannya biasa kayak gini, tapi ini kabelnya nggak terlalu panjang sih, jadi harus dekat sama colokan ataukah kita harus pakai kayak roll kabel gitu. Nah, dalamnya tuh kayak gini, kalian tinggal buka aja. Tuh kayak gini, terus dia ada kayak tatakannya gitu. Oke, aku bakal nyoba air fryer ini. Tapi aku akan masak yang simpel-simpel aja. Mau coba bikin french fries sama chicken nugget yang semua orang bisa gitu. Untuk kapasitasnya sendiri 4,5 liter. Dan ini low watt ya guys, wattnya cuma 650. Jadi insya Allah gak bakal bikin juglek nih. Karena aku sebenarnya dari dulu tuh pengen beli air fryer, tapi pertimbanganku adalah aku takut dia memakan terlalu banyak listrik. Dan takutnya kayak kalau aku pakai semua AC apa semua dimatiin gitu. Nah, kalau pakai ini karena dia low watt jadi nggak usah dimati-matiin yang lain.
Okay, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe aku kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen beli air fryer ini, kalian bisa cek link di description box yang bakal aku taruh. And I'll see you guys next time. Bye!